Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada Rabu esok 10 April 2024. Penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu esok ini ditegaskan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dalam konferensi pers di kantor Radio Yogyakarta. Meski meyakini penetapan 1 Syawal tahun ini akan sama dengan keputusan pemerintah, namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta semua pihak bisa bertoleransi jika akhirnya terjadi perbedaan. Pimpinan pusat menyampaikan selamat berbuka dan nanti selamat Idul Fitri untuk seluruh kaum muslimin. Yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 dan tampaknya untuk Idul Fitri akan sama dengan pemerintah, dan baik sama maupun berbeda itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi.